Melaka 5 minit. Melaka 5 minit. Kembali kepada segmen Melaka 5 minit. Kita masih membicarakan hubungan Alfred Russel Wallace, Charles Darwin dan seorang lagi saintis Melayu yang tenggelam dalam lipatan sejarah, iaitu Buang bin Muhammad Ali, seorang remaja Melayu Islam dari Sarawak yang mengemukakan beberapa teori ataupun pendapat tentang sains. Sebuah artikel yang bertajuk I am Ali Wallace, the Malay assistant of Alfred Russel Wallace, tulisan John Van Wy dan Gerald M. Drohan dalam JM Brass volume 88 part 1 2015 menyebut tentang remaja Melayu Islam bernama Buang yang menjadi pembantu ahli sains Inggeris itu. Buang bertugas dengan Wallace ketika berusia 15 tahun dan tinggal di kampung Jai, Santubong di pinggir Sungai Sarawak. Buang mula bertugas dengan Wallace pada 1855 dan tidak menyertai semua ekspedisi Wallace di Kepulauan Nusantara. Pada 1869, Buang berkahwin dengan gadis Melayu Ternate dan terus menetap di Ternate, meneruskan kajian sainsnya di situ. Beliau membina makmal dan membuat banyak eksperimen dan catatan sains. Seorang jurnalis Perancis pada 2015, Dr. Isabella Desjoks, telah membuat satu dokumentari tentang saintis hebat ini. Penemuan kehebatan Buang bermula apabila dengan penemuan kotak besi yang tertanam dalam tapak pembinaan sekolah di Ternate. Kotak tersebut mengandungi buku-buku catatan Buang bin Muhammad Ali yang mengandungi kajian sains. Catatan-catatan itu telah disimpan dan dikaji oleh Dr. Ola Madudagu dari University of Abuja, Nigeria. Melaka 5 minit.